Rans Cilegon FC resmi memperkenalkan pemain untuk menghadapi kompetisi Liga 2 2021 pada Jumat 23 April 2021. Ada 30 pemain yang berhasil dikumpulkan klub yang diakuisisi Raffi Ahmad tersebut. Pengenalan 30 pemain Rans Cilegon FC itu dilakukan di Indonesia International Motor Show IIMS Kemayoran, Jakarta. Terobosan ini sangat menarik di mana pengenalan sebuah klub sepak bola dilakukan dalam sebuah pameran mobil. Chairman Rans Cilegon FC, Rudi Salim, mengatakan para pemain ini berhasil dikumpulkan melalui seleksi tertutup yang digelar di Jakarta. Dari 100 pemain yang didatangkan, akhirnya terpilih 30 nama untuk skuad Rans Cilegon FC. Ini merupakan bentuk komitmen kami demi membangkitkan pemain-pemain baru dan menghasilkan bintang sepak bola di Indonesia. Kami juga berharap agar supporter Cilegon United bisa tetap memberikan dukungan kepada Rans Cilegon FC, kata Rudi Salim. Dalam daftar yang diperkenalkan, terdapat sejumlah kejutan dalam skuad Rans Cilegon FC. Satu di antaranya adalah kehadiran pemain veteran, Christian Gonzalez, hingga pemain yang sudah lama vakum dari sepak bola, yakni Samsir Alam. Sementara itu, Raffi Ahmad berharap skuad yang dibentuk ini bisa membuat Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1 secepatnya. Raffi Ahmad juga menyebut timnya bakal melakukan launching secara besar-besaran setelah Idul Fitri. Target kami bisa menghasilkan yang terbaik. Insya Allah kami bisa naik ke Liga 1. Mohon doanya. Setelah lebaran nanti, kami juga akan launching kembali secara besar-besaran bersama dengan sponsor yang resmi bergabung, ucap Raffi Ahmad. Berikut ini adalah daftar 30 pemain Rans Cilegon FC. Ceki bro. Posisi kiper ada Yuga Triseptian dan Sandi Firmansyah. Posisi back atau belakang, Makarius Suruan, Habel Boas, M. Niko Fadilah, Basroh Alamsah, Andri Batistuta, Hendra Wijaya, M. Iksan, Kurniawan Karman. Posisi gelandang atau tengah, Sumarna, Harber Akova, Fadil Akbar, Tarik Al-Janabi, Richal Gilbert, Ramdhani Taniwela, M. Zidane, Iksanul Zikrak, Gamalia, Randy Juliansah, Rizky Hidayah, Bima Ragil, Rival Lastori, Fajar Andika, Asri Akbar, Hendra Ridwan, Ilham Shah. Posisi depan, Jujun Junaidi, Christian Gonzalez, Samsir Alam.